Pasangan suami istri diamankan oleh para warga setelah meminta sumbangan 100 ribu ke setiap rumah warga dengan alasan meminta sumbangan uang kebersihan hingga mengatasnamakan sumbangan untuk yatim piatu. Menurut informasi, tak ada seorang warga pun yang mengenali pasangan suami istri tersebut. Dan aksinya itu belum ada izin dari pihak manapun, termasuk RT setempat. Hingga endingnya pria itu pun mendapatkan boga mentah. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.